Drama Korea terbaik Trans TV yang meraih rating tertinggi. Yoon Hee berubah pikiran dan bertekad untuk mendukung putrinya bernyanyi. Saat Jennie merayakan penerimaannya di SMA Seni Cheong A, Rona menyadari bahwa audisi itu telah dicurangi. Berkat informasi misterius, dia menyadari Sol A adalah putri kandungnya. The Penthouse, Senin sampai Jumat jam 6 sore di Trans TV. Berkah buat kita semua, amin. Ya, teman-teman Raja boleh silakan duduk karena kita punya tamu yang berikutnya mau kita undang juga nih ya. Okay. Ini adalah seorang perempuan, dia lady adalah rocker. Lady rocker tahun 90-an, mau nyanyi-nyanyi bareng sama kita di sini. Ini dia Inka Kristi. Seman jago, ampun bang jago. Sehat, Teteh. Dewi udah sehat. Sehat, alhamdulillah. Sehat semuanya di sini. Teteh, ini Sobat Ambiar di rumah pasti kangen sama Teh Inka Kristi. Boleh dibuka sedikit, maskernya sedikit, kasih senyuman ke kamera. Inka Kristi. Halo. Cantik banget. Terima kasih, makasih. Teh Inka itu pakai blush on-nya sama dengan aku. Mirip banget sama aku. Jadi aku tuh terinspirasi sekarang-sekarang ini pakai blush on selalu di bawah mata. Karena itu membuat otak kita kalau yang lagi capek atau lagi sembab. Tadi enggak ngomong gitu deh. Tadi enggak ngomong gitu tuh. Enggak ngomong gitu tadi. Tadi enggak ngomong gitu ya. Tadi ngomongnya gimana sih, lupa lagi deh. Tadi gua lupa lagi gimana ngomongnya. Ngomong gitu. Jadi segar gitu ya. Iya, segar. Soalnya kan kalau pagi-pagi Ambiar itu kan pagi banget ya. Pagi banget. Kan melek biar. Tapi kayaknya Tete tuh ikut-ikut makeup aku deh gitu. Udah pakai makeup tapi tetap matanya minimalis lah. Iya, kalau bagus, aku memang bagus kayak gini, bagus. Iya, kalau aku enggak pakai eyeliner, say. Pakai apa? Karena aku enggak pakai eyeliner, aku pakai itu, pakai blush on. Enggak, blush on di bawah mata gitu kan cantik bagus ya, kan. Cantik. Ya. Tapi Teh Inka boleh dipasang lagi maskernya, punten ya. Tapi ngomongin soal Inka Kristi mau pakai blush on di bawah mata, di jidat blush on-nya tetap dari zaman dulu video klipnya cantik-cantik sampai sekarang juga. Masa blush on di jidat ya? Apa sih Rian? Rian tuh apa sih masa blush on di jidat? Cantik masa blush on di jidat? Dia tuh lupa ya tadi pagi dia pakai blush on di mana? Di pipi. Masa ada blush on di jidat? Gila. Ini kita mau kasih lihat dulu ya, gimana cantiknya Inka Kristi dengan suara yang luar biasa dari tahun ke tahun dalam video klip-video klipnya. Ini dia. Mas Raja bentar ya. Iya, Dewi. Lagunya Teh Inka yang tadi rela itu sekarang lagi hit di koploin. Iya loh. Dulu itu. Iya itu. Yang kayak apa sih? Kayaknya kayak apa? Kalau nyanyi lagi itu saweran banyak, Pak Haji Benyamin, Pak Haji.
macam-macam deh pokoknya. Pak Haji Anwar, Pak Haji Jai, Pak Haji Sawer, semua Pak Haji Bidin. Pak Haji Abidin, iya. Makin misalnya makin misalnya. Iya, karena itu dikoplo meri. Serius loh, ini gak bercanda loh. Cuma lagi. Mohon maaf, emangnya aku gampangan. Mahal, say. Ini kita lihat langsung aja nih kalau Lady Rocker nyanyiin langsung lagu-lagunya dua lagu sekaligus buat kita. Teratai dan nyanyian suara hati, Inka Kriste. Teratai. Buat sobat hampir di rumah, tinggalin pancinya, tinggalin kompornya, nyanyi bareng-bareng sama kita. Kalau gitu bang, suaranya gue bisa. Enggak, emang bagus suaranya. Itu suaranya dangdutan rock. Coba buktiin dong, Dewi Persik. Coba buktiin dong, bisa enggak? Ini adalah legend ini, senior saya. Yang benar dok. Enggak, bohong kak. Kadang suara gitu dia. Ayo, kita lihat. Ayo, bang. Duet. Coba nih.
Demi cinta kepadamu. Cinta kita boleh. Kemampuan kau ku bawa. Walaupun harus ku dera laut dan barat. Belum ya. Yuk dari awal dong. Belum ya, oke. Perla, let's go. Pada hafal semua lagu. Oh, tenang. Lagu ini akan ada selamanya kayaknya. Betul. Karena aku ada cerita juga loh, lagu ini pas adekku masih umur 4 atau 5 tahun nyanyiin lagu ini. Umur 4-5 tahun. Tapi waktu itu, waktu teteh lagi konser di Banjarmasin. Waktu itu aku juga masih kecil sih lagu ini. Masih unyu-unyu lah. Ngeliatnya tuh gimana sih teh lagu yang udah lama gak dinyanyiin gitu. Udah lama juga gak didengerin, terus tiba-tiba dinyanyiin bareng-bareng. Ada Yang Kasela, Dewi Persik sama King Nasar. Legend loh. Jadi gini ya, aku juga kaget. Karena kan sekarang udah zamannya medsos mungkin ya. Jadi ada yang tiba-tiba ngasih ke tapi mohon punten Mas. Oke. Jadi ada yang ngasih ke apa? Grup WhatsApp gitu ya, anak-anak kecil pada nyanyiin lagu-lagu Inka sendiri gitu. Jadi dan lagu itu kan sebenarnya mungkin mereka belum lahir ya. Malah. Tapi kok pada tahu gitu. Jadi genrenya dari anak TK, kecil, dewasa sampai kakek-kakek pada tahu semua. Semuanya tahu, alhamdulillah. Keren. Silakan duduk teman-teman. Dan Tete Inka Krisi boleh duduk di tengah Tete. Teman-teman Raja boleh kasih. Aku di antara pria-pria ganteng ya. Silakan ya. Teh Inka Krisi, ini kita punya sebuah artikel, ini berita tentang Tete. Ini benar apa enggaknya Tete klarifikasi langsung. Nah, kita keluarkan berita untuk Inka Krisi. Di sini dibilang,
Lutut Inka Christy sempat bergetar kaget saat tahu diduetkan dengan Amy Sir. Bener gak itu teh lutut bergetar tuh gini ya? Ya bahasa begini. Gini kan? Iya, jadi waktu aku ke Malaysia, waktu itu kan taunya rekaman 4 lagu atau sampai 6 lagu itu lagu yang sudah disediakan sama label dari Musica Studio. Iya. Nah, sampai sana kok ada ini ada lagu yang harus dibawakan dengan laki-laki gitu. Jadi Inka enggak tahu siapa prianya gitu. Pas begitu ketemu agak sedikit shock dulu gitu pertama karena agak bener enggak sih gitu ya, karena sebelumnya pernah bicara di rumah gitu ya. Aku tuh enggak pernah mau nyanyi gitu kecuali sama yang nyanyi itu tuh, aku masih kecil ya. Iya. Yang nyanyi lagu Isabella yang Dia Isabella, mau deh gitu kalau misalkan sama itu. Jangan ngomong gitu, ntar lu gila lu katanya gitu ya, kata kakakku. Ternyata pas begitu ketemu di sana, aku tanya, itu yang nyanyi lagu Isabella kan? Iya. Itu jadinya gak bisa nyanyi, yang ada lutut tuh gemeter semua. Nervous ya. Tete boleh berdiri sekali lagi sebentar. Teh, kita punya kejutan buat seorang Inka Christy. Kami akan menghadirkan teman duet dari Inka Christy yang mungkin inilah orang yang bisa membuat lutut Teh Inka Christy bergetar. Kita panggilkan ini dia. Silakan keluar ke bintang tamu kita pagi hari ini. Silakan keluar. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berpisah, namun hati berbeda. Semoga dibukakan pintu hati. Turun. Rasanya Bang Emi jalannya gak gini deh. Isabella adalah kisah cinta dua dunia. Mengapa kita berjumpa kalau akhirnya boleh kasih tangan dulu. Mirip. Ini bukan Amisar. Mirip rambutnya abang tuh kayak begini, agak-agak keriting-keriting gitu. Kok Diana? Mas Candi lo apa kabar? Kok Mas Candi? Selamat pagi. Antara Candi dan abang ini. Datang jauh-jauh dari. Rian, boleh nggak gue ngasih tahu? Oh, kenapa? Ini sebenarnya pemirsa pagi-pagi Amir ini bukan Amisar. Siapa? Tapi Google Search. Mohon maaf, datang jauh-jauh dari Malaysia. Yeah. Silakan sapa dulu Sobat Ambiar di Indonesia. Sebenarnya saya bukan Amisar, dan saya juga tidak dari Malaysia. Kamu dari mana? Saya dari Indonesia, rumah saya di Sawangan. Saya Wawa Marissa. Jira. Wawa Marissa. Kamu lagi. Teh, mau jadi pinta sampo lagi. Teh, yang itu. Enggak, aku pakai yang ini. Sudah tidak ada kutut. Soalnya kalau Bang Emi tuh gak pernah nyanyinya begini-begini gitu. Teh Inka, siap ya. Berduet dengan Wawa Marissa ya. Wawa Marissa siap. Lagunya Isabella bersama Inka Christy. Ini dia Inka Christy dan juga Wawa Marissa. Siap-siap Sobat Ambiar nyanyi yang di rumah Isabella. Inka Christy, Wawa Marissa. Ayo siapa dulu? Aku ya.